Hello guys, balik lagi. Hari ini kita bakal bermain game berjudul Minecraft. Sorry, bukan Minecraft guys. Jadi judul game yang bakal kita main itu adalah Card Life. Jadi game ini tuh benar-benar mirip banget sama Minecraft. Dan mungkin kalian sekarang nanya, bang, kalau misalnya gamenya mirip sama Minecraft, kenapa nggak main Minecraft aja? Nah soalnya guys, di game ini tuh berbeda. Jadi di game ini itu semua karakter dan di satu world itu semuanya tuh dari kardus ya. Jadi nanti kita tuh bakalan bisa ngedit-ngedit kardus tersebut guys. Biar aku gak susah jelasinnya, langsung aja kita bakalan cobain main. Kita lihat dalam gamenya Card Life ini seperti apa. Kita bakalan main single player aja, langsung aja kita bakalan play terlebih dahulu guys. Oke guys, kita sekarang sudah ada di dalam game Card Life. Nah jadi game ini tuh bener-bener ya guys ya. Kalian bisa lihat tampilannya ini sendiri mirip banget ya sama Minecraft. Jadi game ini tuh semuanya ini, lantai, pohon, kalau nggak salah itu semuanya itu dari kardus. Iya bener banget ya, kardus, karton itu loh guys, cardbox. Jadi ya ini unik banget. Waktu itu ada yang nyaranin, itu si Lion Gaming 1172. Jadi aku cek gamenya dan kok mirip Minecraft dan tapi kayak versi lebih menarik ya. Jadi aku bakalan cobain aja. Dan kalau misalnya kalian suka dengan game ini guys, aku bakalan lanjutin terus aja. Jadi ini aku masih ada misi kayaknya di sana, ada timber, punch down a tree to collect wood. Oh ini ada apa ini? Oh ini misi-misi kita ya, ada banyak banget guys sepertinya di sini ya. Kita coba. Kita sih kayaknya disuruh wood is first primary ingredient in crafting equipment and tools. Hold left mouse button to cut a hole in tree trunk. Intinya itu ya, ini buat bolongin pohon lah ya intinya ya. Jadi kita bakalan coba nih bolongin pohonnya. Gimana caranya nih cuy? Wah, tinggal dipukul gini doang kah? Wah, lubang dah. Jadi kalian bisa lihat ya guys ya, ini tuh teksturnya bukan tekstur pohon guys. Ini tuh kardus cuy, cardbox. Keren sih, unik banget sih ini. Hebat sih, hebat. Ini kenapa cuman segini doang dapatnya ya? Wood is first primary ingredient in crafting. Hold left mouse button to cut a hole in tree trunk. Connect several holes across the entire trunk and tree will fall down. Oh, gua ngerti maksudnya. Oke. Jadi kita mesti motong beberapa kali kayaknya. Kita mesti buat lubang yang agak besar guys di sini guys. Kita potongin beberapa kali dulu nih cuy di sini cuy. Nah, di sini woi, cepetan woi. Agak lama juga ya motongnya ya. Kayaknya soalnya kita masih belum punya kapak juga. Nanti guys di game ini guys, nanti kalau misalnya ada hewan, kita bisa ngedit hewannya juga. Jadi ini benar-benar unik sekali deh game ini guys. Aku juga penasaran. Ini aku pertama kalinya nyoba juga. Wah, anjir apa nih woi? Kita dapat kayu banyak sekali. Collected. Harvest a flax bush to collect fiber. Gimana caranya? Wood, mana? Weaver. Fiber is used to bind object together and is used in many crafting recipe. Fiber can be harvested from blue flax bushes. Disuruh cari bush ini kah? Gua nggak tahu ini kah? Gak tahu gua. Bukan ya? Ini kan namanya. Bukan cuy kayaknya cuy. Dari tanaman apa deh? Oh ini ada speed runningnya juga, ada nyawanya di bawahnya 500 nyawa, 500 lari. Ada makanan juga lah. Perkah itu di kanan sebelah kanan itu nggak ngerti itu apa tuh. Kita coba hancurin dulu ya. Kayaknya sih ini maksudnya tadi. Gua kurang paham juga nih suruh ngapain guys. Oh bukan ya? Yang mana sih? Ini kah? Mungkin ini. Bener gak? Oke, bener. Misi kita yang kedua udah selesai. Ini tuh masih tutorial guys. Jadi ini gamenya by the way masih di beta. Dan ini aku beli 100 ribuan ya. Nanti aku bakalan taruh linknya juga di deskripsi di bawah buat kalian yang mau beli gamenya. Ada apa nih? Tool harvest resources quicker than hand. Pakai alat lebih cepat daripada pakai tangan. Wooden and stone tool can be crafted in the inventory. Oh bisa ngecraft juga, gimana caranya ngecraft? Pencet I. Ini dia ya, kayaknya bisa kita craft guys beberapa. Kita bakalan suruh craft wooden hatchet. Wooden hatchet tuh apaan cuy? Mana nih, wooden hatchet butuh. Kayunya kayaknya butuh masih kurang ya. Jadi sih kayaknya kita bakalan butuh kayu lebih banyak lagi. Oke, kayaknya sudah cukup sekarang guys. Kita bakalan langsung aja craft wooden hatchet. Craft. Oh nih guys. Nah jadi kalau misalnya kita mau ngecraft ini, itu tuh mesti gambar sendiri gitu guys ya. Jadi ini kita bakalan buat kepalanya dulu. Kita bisa buatnya agak ngawur juga bisa cuy kayaknya. Coba ya gue buat agak ngawur ya, biar kalian ngerti maksudnya. Kita jadi buat agak random. Wadah, bener kan sesuai gambaranku nih guys. Jadi kita bisa gambar sesuka hati cuy. Kita cara buat kakinya ya. Ini buat apa nih sekarang nih? Oke ini udah jadi cuy. Oke ini sekarang kita bakalan buat kakinya. Kita buat yang agak keren ya cuy. Kita buat gimana ya, mungkin kita buat kayak sabit gitu ya. Jadi agak melengkung huruf C gitu ya. Kita coba aja gimana itu caranya tuh. Ya nggak bisa ya, ada batasannya cuy. Sebentar.
Gak bisa ya, ada batasannya ternyata ya. Tidak bisa terlalu bebas jadi membuatnya. Ini aku jelek banget cuy gambarnya cuy, buset dah. Oke kita coba ya. Wah, buset ini kenapa jadi kayak gini woy. Alatnya kenapa jadi kayak gini cuy. Ya udah ya, kita create aja. Create. Oke, udah jadi kah? Udah jadi kah? Mana nih? Wow, siap, keren cuy. Ini sesuai banget ya sama yang kita buat tadi guys bentuknya. Jadi itulah maksudku kita menggunakan kardus bisa buat sesuka hati guys. Nanti ada hewan-hewan juga. Kayaknya hewannya udah ada deh kalau gak salah. Nanti mungkin bakalan kita lihat. Ini kita sekarang apakah lebih cepat sekarang? Wow iya, sekarang lebih mudah ya. Kita ngancurin pohon jadi lebih gampang guys. Ini pohon besar banget cuy. Oke, you are hungry. Woi, kita kelaparan cuy katanya. Hunger management. You must eat to survive. Spring berry can be harvested from purple spring berry bushes and eaten directly from the hotbar by pressing the associated key. Disuruh cari makanan ya. Cari makanannya di mana ya? Gua nggak tahu juga. Cara makan gimana, woi? Oke, kayaknya sih kita butuh ini. Sebentar ya, kita pakai tangan dulu nih ngambilin buah-buahannya nih. Cara makannya gimana ya, guys? Gua nggak tahu juga makannya gimana. Gue mesti cari cara dulu untuk makan kayak gimana. Oke, kita udah bisa makan guys. Ternyata buah-buahnya langsung masuk di inventory di sini ya. Jadi dia buahnya kalau kita mau makan tinggal kita klik aja guys. Oke, sekarang kita disuruh cardboard warfare. Apa nih? Creatures provide lots of resources of crafting and enhancing. Oh, apa maksudnya? Equipping armor and weapon will give a better chance of success when fighting. Oke. Jadi kita udah bisa craft wooden short sword ya. Kita bisa membuat pedang cuy. Tapi pedangnya pakai kardus ya. Kuat banget kelihatannya. Langsung aja kita buka inventory kita dulu. Kita kayaknya disuruh buat pedang yang mana tadi. Ah ini dia ya. Dia butuh kayu. Butuh cherry wood. Cherry wood dimana cuy carinya cuy. Sama butuh fiber ya. Jadi aku bakalan cari alat-alatnya dulu aja. Lalu kita bakalan langsung buat pedang menggunakan kardus guys. Tebanglah, mari kita menebang pohon. Ini pohonnya besar sekali. Nebangnya lama sekali. Oke, awas jatuh. Buset, besar banget woy. Wah, mantap cuy. Siap, dapat banyak banget nih kayu nih. Oke, kita coba buka inventory lagi. Membuat pedang tadi butuh apa lagi nih? Butuh fiber ya. Jadi fiber di tanaman yang warna biru kalau nggak salah. Oke, ini ada makanan. Aku makan dulu ya. Ini lapar cuy nanti cuy. Takutnya nggak ada makanan ya. Oke, sekarang udah cukup ya. Kita bisa membuat pedangnya ini. Craft. Kita bisa gambar juga cuy. Ini gambarnya gimana ini enaknya ya. Biar keren ya. Kita coba lihat dulu ya. Kita gambarnya. Biar keren kayak gini. Kita buat yang unik aja guys pedangnya guys. Kita buat yang gerigiknya banyak ya. Ini biar sakit cuy. Jadi kalau misalnya ada yang macam-macam sama kita, ini sakit banget ya. Soalnya gerigiknya ada banyak banget cuy. Kiri kanan bakalan kita kasih gerigik ya. Oke, kita buat gerigik dulu sini. Naik. Buset lu. Bagus cuy gambar gua. Ayo lu sini. Jadi kayak pohon natal ya jadinya ya. Oke, kita konekin. Wow. Siap. Keren. Lumayan keren lah. Untuk samping-sampingnya lumayan keren. Cuman atasnya ini cuy jelek banget ya. Cuman gak apa-apa. Ini bisa nusuk kayak tombak gitu guys. Kita sekarang buat bawahannya. Ini gimana nih cara buatnya ya. Kita coba lihat dulu nih. Kita buatnya kayak awan aja nih. Kita buatnya kayak awan cuy. Biar unik cuy. Oke, kita goyang-goyangin ke sini. Ya. Kita lihat hasilnya. Oke, siap. Keren sih. Ini unik sekali ya pedang kita guys. Kita sekarang udah punya pedang. Udah selesai cara pedangnya gimana pedang kita. Wah, awas cuy. Macam-macam sama saya sini loh. Ah, mamam. Wah, pedang kita sih keren banget pedang kita, guys. Oke, next kita di sini bisa membuat hearty meal. Some creatures provide raw meat which can be used greatly reduce your hunger. Oh, jadi ada makan, ada deer, ada rusa bisa kita bunuh pakai pedang ya. Itu nanti menghasilkan daging mentah bisa kita makan katanya enak sekali guys ya. Jadi kita bakalan coba cari rusa ya. Cari rusanya di mana tapi saya kurang tahu juga guys. Jadi mungkin kita bakalan coba explore lagi sedikit ya. Kita cari siapa tahu di sini ada rusa guys. Oke, di depan tuh ada rusa guys sepertinya ya. Kita bisa lihat di sana ada dua rusa. Itu rusa atau beruang ya? Itu rusa atau beruang woi. Oke, itu beruang ya. Rusanya ada di sebelah sini guys ternyata. Oke, kita turun. Aduh, ini bahaya mati woi. Waduh, bahaya mati. Tapi harusnya kalau jatuh nggak sakit sih. Ini kan kardus ya. Apa ini? Takut saya. Gelap woy. Gak jadi. Kita cari aja. Kita cari terus cari rusanya. Jadi ada rusanya di bawah sini. Ini masih di perbukitan gini. Ini kardus semua ya. Satu dunia isi. Apa itu? Beruang cuy. Saya takut. Gak mau.
kita bakalan keluarin dulu, siapin pedang kita, sereng. Di depan situ guys ya, ada rusa, kita pelan-pelan aja datang ya. Oke, kita katanya kelaparan, kita butuh makan. Oke, kita makan, pencet 8 biar kenyang cuy. Oke, di depan guys ada. Oh no, oh, beruang, jangan kesini. Tolonglah beruang, saya tidak mau membunuh kamu ya, saya membunuhnya rusa ini aja. Kamu rusa atau apa kamu nih? Kok onta ya, kayak onta nih bentuknya nih. Diri tuh rusa atau kancil sih, gue bingung. Eh sini loy. Mamam, yes, come on. Oh diserang. Bisa nyerang juga dia. Wah, santai woy. Woy jangan kabur lo, sini lo. Sakit sekali ya. Yes, dapat satu. Mati lo. Disuruh kita sekarang disuruh makan daging mentahnya katanya. Oke, saya kabur dulu ya di sini. Tempat untuk tawuran hewan-hewan enggak mau ya, saya takut guys. Bulannya udah terang ya rupanya, apakah ini bulan dari Kardus juga enggak tahu juga guys saya. Oke, kita bakalan ambil beberapa fiber dulu ya, sama kita butuh makanan juga sih guys. Kita harvest aja dulu deh. Oh, ini di depan ada apa, woi? Ini hewan apa, cuy? Itu hewan apa ya? Kaget aku. Apaan lu? Kaget guys, sumpah. Dikejar apaan coba tuh, woi? Wah, gila lu. Apa ini? Pinggir sana kamu. Pinggir sana kamu. Sini lo. Sini lo. Sini lo. Ayo sini lo. Lawan gua sini. Mamam tuh. Sini, mamam kan, matikan lo. Apaan tuh cuy? Mati guys. Ada goblin lagi di sini ya. Astaga, naga apa ini, woi? Tolonglah. Dikejar cuy, matilah saya. Oke guys, mungkin ya untuk episode card live-nya bakalan aku tinggal sampai sini terlebih dahulu aja guys. Aku pusing banget, gak ngerti gimana cara buat rumahnya. Kalau misalnya kalian suka guys, aku nanti bakalan langsung aja lanjutin lagi bermain card live-nya. Jadi misalnya kalian suka, jangan lupa guys tinggalin like aja dan komentar di bawah guys. Oke guys, untuk episode card live-nya bakalan aku tinggal sampai sini terlebih dahulu aja guys. Thank you guys for watching, jangan lupa di subscribe. Kalau kalian subscribe, jangan lupa pencet tombol notifikasi bell. Jadi kalau aku masih baru atau kuliah streaming, kalian bakalan dapat notifikasi langsung dari YouTube. Oke guys, thank you guys for watching. Bye-bye.